Ini kereta bajet dalam 100,000, you mesti pilih dia. I bagi you tahu apa sebab. Tengok kereta ni, design lawa tak? You sendiri kasih komen. Lampu depan dengan LED, atas ada DRL. Grill design dengan macam ni, sangat handsome. Dan dengan harimau ni, ada keyless entry dan auto fold side mirror. Bukan itu saja, semasa you unlock kereta, lampu belakang yang bersambung ini, tengok dia ada welcome light untuk you. Sangat handsome, sangat cool. Belakang ada power boot, dekat T sini ada satu button, tekan, buka. Saiz dengan 500 wow. liter, boleh bawa banyak barang. Dan belakang kerusi boleh diturun. Rim design dengan 2 tun, 17 inci dan dengan Goodyear Triple Max 2. Tengok interior ini, nice wow. ke tak? Kasih komen. Instrument panel dengan digital screen. Lagi, tengah ini screen yang besar, ada built-in map, music app, ada 360 camera dan banyak setting boleh buat dekat sini. Dan paling penting, ada voice command. You nak buat apa? You just say, hi Proton. Good afternoon, Mr. Bang. Open the sunroof. Okay, open. Ada sikit sedih, tengah screen ini, dia tak ada datang dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Tapi dia ada built-in map, so you boleh voice command untuk navigate pergi KLCC example. Dan lagi boleh project map navigation dekat instrument panel sini. Dan bawah sini ada hub button untuk aircon. Dan kereta ini dengan banyak ruang untuk simpan barang. Sini you boleh letak smart tag, ataupun bawah sini ada wireless charging pad. Sini lagi ada kosong punya ruang bawah dengan satu USB charging port dan satu 12 volt socket. Sini dua cup holder dan lagi ini center box dengan sangat dalam. Dan lagi compartment ini boleh dikeluarkan. Pintu punya compartment pun sangat besar. Letak iPad, tablet, lagi water bottle tak ada masalah. Dan kerusi dengan leather. Lagi ni ada sunroof. Lagi belakang ruang sangat besar. Headroom pun ada. Tengah ada air convent. Lagi bawah ada dua USB charging port. Lagi kerusi dengan leather wrap. Dan belakang dua tempat ada Isofix untuk car seat. Ini kereta pandu memang nice. Dia dengan 1.5 liter turbo charge, pair dengan 7 DCT transmission. Dan dia datang dengan 3 driving mode. Ada ADAS system dengan ICC intelligent cruise control. So you tekan je, dia akan follow speed kereta depan. Dan dia ada lane centering assist. So dalam traffic jam memang senang je, sedap. Power dia memang cukup dengan kereta ni. Wow. Smooth driving. Dan semasa you nak potong kereta, you tekan saja, dia jalan. Dia dengan blind spot monitoring, ada AEB, 360 camera dan banyak lagi. Dengan harga ini memang cute. Harga Proton S70 dari RM73,800. Dan yang ni kita pandu ialah Backseat X, paling high spec sekali, dengan RM94,800. So budget dalam RM100,000. Dan you nak satu sedan car, you akan pilih mana satu kereta? Kasih komen dekat bawah. Dan follow saya Mr. Bang untuk review kereta seterusnya.